Ribut antara ojol dan debt collector terjadi di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung, Selasa, 7 Maret 2023, sore. Dalam video yang beredar viral, tampak driver ojol mengepung sebuah rumah. Dalam kasus itu, ditengarai saat motor driver ojol ditarik debt collector, Amiev, Ketua Harian di Himpunan Driver Bandung Raya, mengatakan, ia bersama driver ojol lain sempat datang ke kantor debt collector untuk meminta keringanan. Sebab, pemilik motor yang ditarik mata elang itu, sedang sakit. Amiev bersama driver ojol lainnya sudah meminta baik-baik agar diberikan keringanan. Namun, dari pihak debt collector menolak dan meminta agar dilakukan pembayaran beserta dendanya, awalnya, kata dia, negosiasi masih berjalan aman dan kondusif. Tiba-tiba, datang debt collector lain menggunakan sepeda motor sambil membunyikan klakson dan menggerung-gerungkan knalpot sepeda motornya. Amiev bersama rekan lainnya sempat melerai, namun terjadi lemparan ke arah kerumunan massa sehingga situasi semakin panas. Kita melempar balik dan akhirnya mereka buka gerbang, langsung menyerang balik pakai samurai, balok, katanya. Akibat kejadian itu, kata dia, total ada 9 driver ojol yang terluka dan puluhan sepeda motor rusak. Saat ini, para driver ojol itu meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Belakangan, ratusan driver ojol mendatangi Mapolrestabes Bandung untuk melaporkan kasus itu. Kita lari ke Polrestabes Bandung minta tindak lanjuti pidananya. Dibanding di sana masa lebih banyak lagi dan tidak kondusif, warga juga ada yang kena, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!